Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil menangkap DS alias Mr. Cakil, pelaku pembobolan situs milik Badan Pengawas Pemilu. Pelaku mengaku mengubah tampilan muka situs Bawaslu karena dinilai pemerintah lemah sistem keamanannya. Pelaku berinisial DS alias Mr. Cakil masih berusia 18 tahun. Pelaku mengaku telah mempelajari ilmu tersebut selama 2 tahun dan mampu mengubah tampilan muka situs Bawaslu maksud kami, namun tidak berhasil masuk dan merusak sistem pengawasan pemilu. Selain peretasan terhadap sistem keamanan Bawaslu, DS juga pernah meretas 60 firewall situs DPRD Banten dan situs belanja online dalam dan luar negeri. Akibat perbuatannya, petugas menjerat DS karena melanggar sejumlah pasal di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Melakukan transmisi, merusak, dan seterusnya. Berdasarkan hasil penyelidikan digital kami, didapatlah bahwa yang melakukan itu adalah tersangka berinisial DM atau dengan nama lainnya, aliasnya adalah Mr. Cakil. Kemudian barang bukti yang kami amankan adalah satu perangkat alat elektronik, kemudian akun dari tersangka. Ya, secara langsung sih ininya, terkadang ada yang situs kecil, situs besar, secara random aja. Tadi kan abang bilangnya secara random bang, terus banyak situs pemerintah, berarti secara langsung situs pemerintah itu lemah bang ya? Iya, sangat lemah sih.